Perasaan tadi ada orang lewat situ. Apa gue parno kali ya karena gelap? Jadi gue sangka itu orang. Aduh. Aduh. Gue pergi toilet dulu. Astagfirullahaladzim. Iya sayang, ada mama di sini sayang. Ada mama. Kamu harus tenang, Din. Kamu gak boleh kelihatan takut di depan Rena. Mama takut, Ma. Iya sayang. Kok mati lampu sih? Kan harus ada genset ya. Terakhir mati lampu kan waktu itu Pak Bos ketusuk. Aduh, gue jadi takut. Aduh, perut gue mulus lagi. Tapi kalau gak dikeluarin, nanti malah makin kagak bisa tidur gue. Handphone gue mati lagi, tadi lupa dicas. Wah, gue cari lilin aja deh. Jadi gue buat nyucinya, pak nyari-nyari air kagak repot. Aduh, gue kebut. Uya ya? Uya? Ya? Uya? Kalau Uya pasti nyautin gue. Apa bukan Uya? Uya? Ya? Uya? Perasaan tadi ada orang lewat situ. Apa gue parno kali ya karena gelap? Jadi gue sangka itu orang. Aduh. Gue pergi toilet dulu. Astagfirullahaladzim. Kok mati lampu? Ya Allah, perasaanku kok gak enak ya. Ada apa ini? Mana Al gak ada di rumah lagi? Ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah. Uya ya? Uya? Uya? Perasaan tadi ada orang lewat situ. Apa gue parno kali ya karena gelap?
aja gue sangka itu orang. Aduh. Aduh. Gue pergi toilet dulu. Kamar jadi gelap banget kayak gini sih. Mamir. Mamir bangun, Mamir. Mamir, nah nih kamar kita kok jadi gelap kayak gini sih, Mamir? Mamir, nah. Apa sih ini? Ganggu aja, nggak tahu ya lagi mimpi indah. Uya, bangun enggak? Ini gawat Uya. Hah? Ayang Kiki. Aduh. Ada apa, Ayang Kiki? Uya. Tolongin Kiki. Mbak Mirna pingsan ya. Astagfirullahaladzim, Mirna pingsan. Kok bisa? Ya Kiki enggak tahu, makan cepetan ke sini bantuin Kiki. Kiki harus gimana ini? Iya iya iya, Ayang Kiki, tenang Ayang Kiki. Ayang Kiki jangan panik ya. Ya, Uya ke situ ya. Ya udah cepet. Mbak Mirna, bangun Mbak Mirna. Mbak Mirna. Aduh, Ibu Mbak Adin kemana lagi? Tolong! Mbak Mirna, bentar ya Mbak Mirna. Aduh, Ibu Mbak Adin. Ya, ada apa sih? Ayang Kiki barusan nelpon gua. Katanya Mirna pingsan. Kok basi? Bisa gak bisa? Gue kagak tahu, Boim. Barusan Ayang Kiki nelpon gua katanya Mirna pingsan. Lah gua kudu nolongin. Ayo. Boya, kenapa mati lampu? Hilang. Saya tadi di kamar mandi, tiba-tiba gelap semua. Ini Ayang Kiki barusan nelpon gua, ya kan? Katanya Mirna pingsan. Lah gua kudu nolongin. Aduh. Tungguin. Aduh. Ada apa sih? Din, Mama. Ma, ada apa sih, Ma? Tadi Mama dengar suara teriakan gak sih, Ma? Iya, Mama dengar suara teriakan. Tapi Mama juga gak tahu ada apa, Din. Astaga. Ya Allah, Alhamdulillah udah nyala. Ada apa ya, Din, ya? Mama kok... Kamu gak apa-apa, sayang? Gak apa-apa, kok. Gak apa-apa, ya? Mama kok agak gak enak perasaan Mama. Iya.
Yang lain di mana ya? Tidur kali ya, masih di kamar ya? Tapi siapa yang teriak tadi ya? Gak tahu. Tadi kamu yang teriak. Kok kenapa bisa pingsan? Kiki juga enggak tahu.